Dadang. Iya, Pak. Kan udah lama ya. Jadi IP yang bagus, sandal di Kendal kan? Iya. Saya mau tanya ini, suka dukanya jadi tukang IP gimana? Ngawini sapi tapi belum menikah gitu loh. Ayo jangan lari. Ayo, piye, Mas? Suka dukanya ya, jadi suka dukanya, gimana? Ya. Berapa persen keberhasilannya, Mas? Ya, 70% bisa ya? 80% bisa ya? Ya, hampir mendekati 80%. Kalau IB itu, IB-nya dari mana saja, Mas? Spermanya, semennya? Yang semen beku kemarin, yang 2017 dari Lembang dan Ungaran. Kalau sekarang 2018 dari Singosari. Kalau ternak sini ya sukanya dah semental. Semental ya? Kenapa Mas pada suka semental? Ceritanya bagaimana itu? Mungkin dari harga jual juga tinggi. Oh, jadi begitu lahir itu sudah tinggi ya? Sudah berapa tinggi. Kalau di sini? Umur 3 bulan gitu. Umur 3 bulan kalau jantannya paling enggak 10. Sudah 10 ya? Wah, lah mahal sekali ya. Kalau betina mungkin sekitar 7, 6 ya kan. Jadi kalau yang unggul sama limusin itu enggak begitu disukain ya? Ya, jarang-jarang kalau limusin. Jarang ya? Kalau Brahman? Kalau Brahman mungkin ada 1-2 tapi ada 1-2 yang minta juga. Ya? Jadi tadi belum cerita ini suka dukanya kalau kalau malam-malam dipanggil gitu gimana ceritanya? Kalau malam-malam dipanggil ya tetap berangkat, Pak. Tetap berangkat ya? Iya. Oh iya. Jadi demi peternak demi di Sekendal ya. Menjaga peternak itu. Biar lebih terjamin mungkin dari kesehatan atau. Oh gitu ya. Jadi kalau sapi sakit itu panggil juga iya. Gitu ya. Apalagi kalau kelahiran itu kan. Oh gitu ya, menang kelahiran atau berangkat ya. Oh iya. Jadi itu ya sukanya dukanya itu ya kalau ya, malam-malam dukanya. Dipanggil. Sukanya apa, Mas? Ya paling sukanya ya jalan-jalan, oh, jalan-jalan lintas ya? Antar desa. Oh, gitu. Jadi banyak kenalan ya. Iya. Oh, iya. Makasih. Wah, ini malah.